Bu Harsiwi Ahmad atau yang kerap disapa Bu Siwi mengaku kecewa dengan keputusan Lesti Kejora karena mencabut laporannya pada pihak kepolisian terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Billar tanggal 28 September 2022 yang lalu. Apalagi selama ini pihak Indosiar terutama Bu Harsiwi rela pasang badan terkait kasus KDRT tersebut. Bu Siwi tidak terima dengan perlakuan Rizky Billar yang tega membanting dan mencekik jebolan terbaik Indosiar tersebut karena isu perselingkuhan. Sampai-sampai televisi Indosiar di bawah naungan Bu Harsiwi langsung memberikan tindakan tegas kepada Rizky Billar dengan memecat suami Lesti Kejora tersebut di semua program acara TV Indosiar, salah satunya dalam acara Dangdut Academy. Hal tersebut dilakukan karena Bu Siwi sangat menyayangi Lesti. Seperti yang diketahui, saat pihak kepolisian tengah menggelar jumpa pers dan menghadirkan Billar sebagai tersangka, Lesti secara diam-diam mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Billar pun sempat sesumbar bahwa sang istri akan mencabut laporannya. Salah satu kuasa hukum Rizky Billar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan bahwa Billar dan Lesti telah bertemu dan sepakat berdamai. Lesti juga telah mencabut laporannya terhadap Billar. Iya, mereka berdamai. Intinya, mereka berdua bertemu di ruangan. Laporan sudah dicabut dan ditandatangani. Saya dan Sandi Arifin menyaksikan, ungkap Surya di Polres Jakarta Selatan. Terkait apa yang membuat Lesti akhirnya mencabut laporan di tengah kasus yang sudah diproses polisi, Surya tak bisa banyak bicara. Ia mengaku sudah menjadi kesepakatan Lesti dan Billar sebagai suami istri untuk berdamai. Itu internal mereka berdua sebagai suami istri, kita hanya menyaksikan, katanya. Pertemuan Lesti Kejora dan Rizky Billar pun diakui Surya diwarnai dengan tangisan Lesti. Ibu satu anak itu, katanya, menangis dan memeluk Billar saat mereka bertemu. Pelukan, namanya suami istri, sudah lama gak ketemu. Lesti nangis, jelas, di ruangan kanit. Ada bapaknya Lesti juga. Mereka suami istri, jadi kita gak mau intervensi. Biarkan mereka bebas di situ, bebas bicara, pungkasnya. Di hadapan awak media, Lesti Kejora mengungkapkan alasan dirinya mencabut gugatannya terhadap Rizky Billar. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, tutur Lesti. Dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatan dan meminta maaf pada saya dan keluarga saya, sambung Lesti. Lesti menyebut Rizky Billar telah berjanji tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.